Halo guys, kembali lagi ke channel gue, Imam Nirwan. Nah, sebelum gue lanjut, gue mau tanya sedikit nih guys. Kapan terakhir kalian bersihin lensa kamera? Kemarin? Minggu kemarin? Atau jangan-jangan kalian belum pernah bersihin lensa kalian dari pas beli? Tapi jangan khawatir, di video kali ini gue akan share ke kalian cara bersihin lensa kamera menggunakan cleaning kit. Ini adalah cleaning kitnya. Yang pertama itu adalah kita dapat blower, kemudian kita dapat macam brush atau kuas, kemudian kita juga dapat cairan pembersih atau lens cleaning fluid, kemudian kita dapat kain pembersih lensa, dan kita juga dapat optical cleaning tissue, dan kita dapat juga alat pembersih seperti cotton bud, dan ini fungsinya adalah untuk membersihkan di area yang sulit dijangkau oleh tangan. Dan ini baru cotton bud-nya juga buat bersihin sela-sela lensa. Sebenarnya dari semua tools cleaning kit ini nggak semuanya gue pakai. Jadi gue hanya pakai beberapa aja dan menurut gue itu udah lebih dari cukup. Dan biar nggak kelamaan, di sini gue udah ada lensa Canon 18-200mm. Kita coba bersihin lensa kamera ini. Yang pertama adalah gue gunain blower-nya. Nah, blower ini fungsinya adalah untuk menghilangkan atau untuk meniup debu-debu yang ada di sekitaran permukaan lensa. Dan cara pakainya juga gampang, kalian tinggal arahin aja blowernya ke arah lensa kalian, kemudian kalian tekan-tekan hingga meniupkan angin seperti ini. Dan untuk yang pertama ini, yang harus kalian perhatikan adalah posisi lensanya saat meniup debunya. Jangan posisikan lensa kameranya ini menghadap ke atas, karena kalau kita menghadap ke atas ini, saat kita tiup debunya, debunya itu akan balik lagi ke permukaan lensanya. Jadi kalau menurut gue pribadi, posisi yang paling bagus adalah menghadap ke bawah, terus agak miring sedikit, dan kita tiupnya seperti ini. Nah, dengan posisi seperti ini, debu yang kita tiup akan jatuh ke bawah, jadi nggak jatuh lagi ke permukaan lensa. Oke, lanjut ke yang kedua. Kita bisa menggunakan brush atau kuas ini. Nah, kuas ini tinggal kita buka aja tutupnya, kemudian kita putar aja seperti ini. Dan cara membersihkannya juga gampang, kalian tinggal arahin aja ke lensa kalian, dan cara pakainya itu gerakannya memutar seperti ini. Dan pastikan debu-debunya sudah terangkat. Biasanya brush ini atau kuas ini dipakai kalau debu-debu yang menempel di permukaan lensa itu nggak hilang saat kita tiup-tiup dengan blower. Makanya kita membutuhkan brush atau kuas ini. Kalian juga jangan khawatir kalau brush ini bisa menggores lensa kamera kalian, karena brush atau kuas ini sudah didesain untuk lensa kaca atau semacamnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, brush ini bisa menggores lensa kalian. Dan langkah yang terakhir adalah kita menggunakan cairan pembersih lensa. Di sini gue udah punya lens cleaning fluid. Dan yang harus diperhatikan pada cara terakhir ini adalah jangan pernah sekali-kali langsung menyemprotkan cairan ini ke lensa kalian, karena resikonya tinggi. Jadi takutnya ada cairan yang akan masuk ke sela-sela lensa yang menyebabkan lensa kalian jadi rusak. Jadi buat cara amannya, kita gunakan kain pembersih lensa. Kita tinggal semprot aja ke sini. Nah, kalau udah disemprot, kita tinggal bersihin aja ke lensanya. Itu kita gosok perlahan dan gerakannya juga memutar satu arah. Dan kalau sudah, kita ambil bagian yang masih kering, kemudian kita keringkan bagian lensa yang tadi sudah terkena cairan pembersih. Dan langkah terakhir adalah kita tinggal blower lagi, karena biasanya masih ada debu-debu yang tertinggal saat kita bersihin menggunakan kain pembersihnya. Ini adalah langkah terakhir. Nah, gimana? Cukup gampang kan buat bersihin lensanya? Sebenarnya ada cara lagi yang lebih gampang, yaitu kita menggunakan lens pen. Nah, lens pennya itu seperti ini. Ini dia lens pen. Nah, lens pen ini bentuknya seperti pena atau pulpen. Nah, lens pen ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian kuas. Di bagian depan ini kita bisa dorong.
Dan ini seperti kuas, fungsinya sama persis dengan yang ini tadi. Dan bagian satunya lagi itu adalah terbuat dari karbon. Nah, ini fungsinya sama seperti cairan pembersih. Jadi bagian karbon ini bisa menghilangkan sidik jari, kemudian jamur, kemudian bekas cipratan air dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini dua alat yang jadi satu. Jadi kita bisa nggak perlu lagi bawa ini dan juga ini. Jadi kita lebih ringkas, kita cukup bawa ini aja. Jadi sebenarnya kalau gue lagi traveling, gue cukup bawa dua alat ini aja. Jadi yang gue bawa itu cukup dua ini. Yang pertama blower, kemudian yang kedua adalah lens pen-nya. Jadi gue cukup bawa dua ini aja kalau gue lagi foto di luar atau outdoor. Jadi lebih ringkas lah. Jadi nggak terlalu banyak yang dibawa saat traveling. Dan bersih lensa itu juga nggak lama kok. Paling kita cuma butuh waktu 60 detik aja buat bersih lensanya. Nggak percaya? Yuk kita hitung waktunya. Cleaning kit ini bisa kalian dapatkan di toko online atau toko offline kamera favorit kalian. Untuk harganya sendiri, cleaning kit ini juga murah. Jadi nggak sampai 100.000. Bahkan gue pernah lihat di toko online pernah ngasih promo itu nggak sampai 50.000 rupiah. Nah, sementara gitu dulu video tutorial gue kali ini. Jangan lupa klik like dan share jika kalian suka sama videonya. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan. Thank you for watching, dan sampai jumpa.